Silaturahmi di bulan suci Ramadan tahun 1432 Hijriah merupakan kesempatan yang paling mukjizat dan tidak heran sejumlah umat Islam melakukannya. Demikian pula Rusman Yakub, seorang anggota DPR Kota Samarinda dari Partai P3, melakukannya dengan cara berbuka puasa di kediamannya di Jalan Nusantara Samarinda Utara, sekaligus melakukan sholat maghrib bersama. Sahabat, kerabat kerja, pejabat lainnya, dan wartawan pun ikut buka puasa bersama Rusman Yakub dan menikmati hidangan prasmanan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Saya Haji Sarijaan. Terus kita ketemu dalam pertemuan wa betul latil ruh kita. Yeah.